Cerdas, berinovasi, membangun bangsa. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memacu produktivitas kerja, diantaranya dengan melakukan olahraga bersama. Inilah yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Jumat 3 Desember 2021. Kegiatan melibatkan seluruh pegawai Dinas Kesehatan tersebut berlangsung di Gedung Olahraga Adiarsa. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Karawang, Dr. Nurmala Hasanah, MM, menjelaskan alasan dilakukannya kegiatan untuk pengukuran kebugaran jasmani pegawai. Selain bugar bersama, jelas Nurmala, kegiatan juga dibarengi pemeriksaan kolesterol, tensi darah, dan gula darah untuk screening atau menjaring penyakit tidak menular. Nurmala menuturkan untuk pencatatan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPGAR, yakni aplikasi pencatatan pemeriksaan kondisi fisik seseorang yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan metode Rockport. Ya, alhamdulillah hari ini Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang melakukan pengukuran kesehatan jasmani untuk seluruh karyawan di Dinas Kesehatan. Nah, hari ini kita kenapa harus mengukur kebugaran? Karena orang itu kalaupun sehat belum tentu bugar, ya. Jadi bugar adalah status kesehatan seseorang, ya, yang bisa dinilai baik dalam kondisi sakit maupun sehat, gitu. Jadi kenapa kita harus mengukur kebugaran, ya? Kalau misalkan seseorang itu bugar, insya Allah orang itu akan lebih produktif seperti itu. Ya, untuk hari ini kita juga untuk pencatatan bukan hanya secara manual, tetapi secara aplikasi. Jadi ada aplikasi SIPGAR namanya, yaitu aplikasi untuk mencatat pemeriksaan kebugaran jasmani seseorang, ya, dan dalam waktu kurun waktu tertentu ini kita kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Nah, ini menggunakan metode Rockport. Nah, metode Rockport ini yang tadi dilakukan oleh semua karyawan. Jadi ada pemeriksaan, ya, kurang lebih orang itu berapa waktu tempuhnya setelah melintasi 1600 meter. Nah, kemudian setelah itu nanti akan dilihat orang ini bugar atau tidak, cukup atau tidak kebugarannya. Nah, kemudian dia akan menerima bintang-bintang tuh, apakah bintang 5, bintang 4, bintang 3, 2, 1. Nah, setelah itu nanti ada di aplikasi itu ada rekomendasi orang ini harus seperti apa supaya mempertahankan kebugarannya, atau yang kurang bugar supaya nanti lebih bugar, ya, gitu, ya. Jadi memang hari ini mudah-mudahan nanti hasilnya, ini belum semua terperiksa, mudah-mudahan karyawan di Dinas Kesehatan sehat dan bugar, tentu saja inginnya selalu produktif. Dinas Kesehatan tidak hanya memeriksa karyawan, namun sudah menjadwalkan untuk para guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dalam minggu ini dengan kuota 70 orang perharinya. Dari Karawang, Jawa Barat, Media Seruni, Dede Suryana melaporkan. Cerdas, berinovasi, membangun bangsa.